Seperti biasa ya. Ya. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Nitek. Oke, Naki Boboy udah tampil semalam cuy, dan ya, saya belum mandi, dan langsung saja saya react cuy ya, demi kalian, demi DM yang masuk, mulai dari semalam cuy ya, banyak banget yang DM saya semalam, react ini bang, ini udah keluar bang, dan ya, saya langsung react cuy ya, demi kalian, saya... Bodo amat ya, mau mandi, mau penampilan bagus di depan kamera seperti ini, itu bodo amat. Yang penting, saya mengabulkan apa yang cuy-cuy minta cuy ya. Apa yang cuy-cuy minati di channel ini. Dan ini peminatnya banyak, jadi saya akan mencoba mengabulkan apa yang cuy-cuy minta, oke? Dan kali ini penampilannya, saya nggak tahu ya, di penampilan kali ini dia membuahkan hasil. Dia ada di posisi atas atau yang kedua atau yang ketiga, saya nggak tahu cuy ya. Karena setahu saya di minggu kemarin dia ada di posisi kedua cuy ya. Nggak tahu kalau sekarang dia ada di posisi keberapa. Dan saya belum lihat juga penampilannya cuy. Saya cuma tahu dia menyanyikan lagu Rampas. Dan kebetulan lagu yang dibawakan oleh Nakyu kali ini saya belum dengar sama sekali cuy. Dan saya nggak tahu penyanyinya siapa. Rampas ini penciptanya siapa? Pokoknya saya nggak tahu. Benar-benar nggak tahu sama sekali, cuy. Dan ya, saya pengen mendengarkan lagu ini Nakyu yang bawakan. Oke, itu menurut saya spesial banget. Kalau saya suka dengan lagu itu, berarti Nakyu sukses membawakan lagu tersebut. Dan langsung aja, cuy, ya. Ini saya sudah dapat videonya. Kalau ada editan-editan saya agak ganjil, ya... Itu tandanya saya menghindari copyright cuy ya. Demi kalian juga. Demi menghibur kalian juga cuy. Oke. Ini saya dalam videonya. Dan. Oke, saya pakai handsfree-nya. Kalau saya sudah memakai handsfree seperti ini cuy. Kalian sudah tahu ya. Seperti biasa. Kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, 2, 1, oke. Bah, kostumnya rockers banget ya. Lagu ini rock ya, lagu rock ya. Eish. Penjiwaannya itu yang buat saya tertarik banget ya. Ekspresi. Garang banget ya ekspresinya. Sih. Ini pakai loreng aja ya. Desainnya keren ya. Gak tau gitarnya dipakai apa enggak tuh. Oh man,
seperti biasa ya. Aksi panggungnya gila banget sih. Hidup banget nih lagu ya. Asik. Amarahnya itu. Finishing yang penuh dengan amarah sih ya. Standing. Wow, oh, nak you. Perah dia, susu segar, perah dia. Okay, oh, hebat. Jadi kita dengar lu kata-kata daripada, silakan, Dato' Ramli. Ini gila banget sih kalau memang dia enggak ada kamu di posisi kedua ke satu gitu. Ini mungkin tidak, okay. Tapi saya bagi tahu kamu. Okay. Saya tak tahu kamu boleh main gitar. Saya minta kamu pemuzik, ya. Dengar daripada kamu solo tu memang ada jiwa. Memang ada jiwa. Macam saya kata minggu lepas tu, you are gifted. Okay? Pemuzik hierarki dia nombor tiga dalam seni. Nombor dua, artis. Kamu perform, visual, apa semua, okay. Nombor satu, hierarki komposer. Kamu balik, tulis lirik sendiri, kompos sendiri, you nyanyi sendiri. You be a king, untouchable, okay? Yeah, yeah, anak aja juga nih. Do it. Yeah. Jangan bazir apa bakat Tuhan bagi kamu. You'll be king. Gila sih ini. Masukan yang sangat keren banget ya. Untouchable. The king. Selamat malam, Lakyu. Oh, ma. Bunda lihat, bunda perhatikan sampai babak semifinal ini. Musikalitas kamu sangat tinggi, okay? Dan malam hari ini terus terang untuk bunda, kamu spektakuler. 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 Bukan spek tu? Spektakuler, bunda. Baik. Panel. Panel dah nangis lagi. Standing ovation tadi daripada panel dengan bunda tau. Standing ovation. Standing ovation, ya. Terus terang saya katakan ya, sebenarnya dahulu saya bukanlah peminat Boboy. Sebab ya, Boboy masa tu dia belum belum pecah suara. Dan sekarang ya. Boboy masih Boboy. Dulu kan suaranya agak sangat, nyaring ya. Sangat terperanjat ya. Nak you, awak bagi satu persembahan, mimik muka gerak, badan seiring. Nah, maksud lagu ini itu yang saya ekspresikan tadi je. Orang ya menyanyi rasa sakit-sakit keluar. Awak kelihatan banget amarahnya ya. Semua ada ikut lirik lagu ini sampai. Sesuai banget ya. Penilaian saya itu. Kalau ekspresi menyanyi dia semua bergerak, tapi bila kena komen kecut. Tapi tu dia bakat. Bakat. Ha, jadi Nakyu. Komposer, jadi komposer. Ini benda. Saya ingat Nakyu miming dia. Dukunganlah. Memang betul kan? Komposer. Ingat macam tu. Nakyu. Nakyu, yang kau boleh kasih tunjuk sikit Nakyu. Yang solo tadi, yang solo tadi. Lagu La Oba G minor. Tak payah lah. Lagu tadi. Skill yang tadi. Oh. Kasih bunyi. Keluar dia buat apa pun semua keluar. Saya baik tak ada gaut je budak. Tidak dengan gaut-gaut keluar. Baik, terima kasih Nakyu. Tepukan untuk Nakyu. Nakyu guys, come on. Nakyu guys.
Oke. Oke, di penampilan Nakyu kali ini ya saya puas banget ya melihat ini, dan saya apapun hasil dari penampilan dia di minggu ketujuh ini, saya puas banget melihat penampilan di episode kali ini cuy ya. Episode ini benar-benar membuat saya amarahnya dapat banget ya, ekspresi mukanya ya, sesuai dengan juri yang ketiga bilang itu, maksudnya mentor yang ketiga bilang itu, ekspresi mukanya itu dapat banget ya, penjiwaan lagunya, dan oh my god, gila ya. Gak tahu saya harus melihat Nakyu penampilannya jelek itu di penampilan yang mana gitu ya. Jadi benar ya kata juri yang, siapa sih jurinya sih, siapa sih namanya, saya lupa cuy. Saya cuma tahu nasi ayam aja sih ya. Yang selalu menyebutkan nasi ayam itu bilangnya, bakat kamu harus benar-benar difungsikan ya cuy ya. Walaupun dia nggak dapat, walaupun dia nggak sukses di Gagavaganza ini, dia bisa bakalan sukses dengan cara dia membuat lagu sendiri, nulis lagu, contohnya ya kan. Di penampilan kali ini, penampilan ketujuh ini udah semifinal atau grand final atau gimana sih? Kalian bisa komentar di bawah cuy ya, biar saya sedikit tahu juga. Jadi saya bisa mencari tahu untuk minggu depan dia menyanyikan lagu apa lagi cuy. Pokoknya feeling saya Nakyu harus ada di final cuy ya. Walaupun gak juara, pokoknya dia harus ada di final. Ini pantas banget ada di final cuy. Ini keterlaluan banget kalau dia gak ada di final cuy. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang reaction Nakyu Boboy Rampas kali ini. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.